Siang guys, guys, welcome back to our YouTube channel dengan gue Yepe Daniel. Di channel YouTube kita Nyok Makan guys. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. Siang ini benar-benar ngejemur ya. Masuk, ini masih pagi. Masih pagi. Gue pengen ngajak lo makan bami di belakang kantor gue. Oh iya. Street food baminya, tapi harganya receh. Kata lo sebelah mana? Di depan. Oh, ya, depan itu. Dekat Wisma BCA. Nah, langganan dia kayaknya. Iya. Ini di sini jual mie biasa dan mie amin. Mie biasa dan mie amin. Harga baminya, mie ayam saja. Wih, oh, belum. 11.000. Wah, receh nih. Iya, mie ayam pangsit 13, mie ayam bakso 13, mie ayam bakso pangsit 15 cuma. Kayaknya dihafal banget lu tanam saham ya, Bro. Iya. Ya. Dia punya apa? Topping ayamnya yang kecap ya. Yang kecap ya. Yes. Okay. Nah, namanya mie ayam Mas Budi. Nah, baminya ini alamatnya di Jalan Brigjen Katanso. Oh. Patokannya di belakang Wisma BCA 2 Slipi. Di seberang Wisma 77 Tower 2. Wisma 77 lebih gampang ya. Iya, nah sini guys. Mie ayam Mas Budi, kita pengen tahu seperti apa rasanya. Ini kalau pagi rame banget guys. Iya, memang gitu. Ini orang biasa, orang aja. Kalau ini turunan dari flyover mana, Kemanggisan ya? Iya. Flyover Kemanggisan ya. Iya, tapi sayangnya kalau itu harus muter dulu ya. Muter kalau dulu ya. Iya. Pas di samping flyover sampingnya ya. Mendingan lewat yang di seberang, tinggal puter balik. Ya, langsung kemari. Oke guys, kita langsung cobain aja yuk. Cobain aja ya. Yuk. Yuk. Siang Mas. Ayo, siang. Mas siapa? Mas Budi. Oh, Mas Budi. Jadi mie ayam Mas Budi ini punya Mas sendiri ya? Iya, punya sendiri. Mas, mie ayam Mas Budi ini bukanya sejak tahun berapa sih, Mas? Tahun di sini 2015. 2015? Berarti sudah 7 tahun ya? 7 tahun kurang lebih lah. Nah, mie ayam Mas Budi ini bukanya hari apa aja, Mas? Dari hari Senin nyampe hari Sabtu. Sabtu? Iya. Kalau hari Senin sampai Jumat itu dari jam berapa? Senin dari... Sama sih, dari jam 6 nyampe... Oh, semua sama ya? Iya, dari jam 6 nyampe jam 2. Oh, bukanya itu dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang ya? Iya. Oh, atau sehabisnya ya? Mungkin bisa kurang dari situ juga bisa ya? Jam 1 ya, gitu bisa ya? Iya. Makanya lo orang yang mau datang ke sini mendingan pagi-pagi, guys. Nah, bami Mas Budi ini udah ada pemesanan online belum? Belum ada. Nggak ada ya? Oh, jadi di sini aja ya? Tapi memang sih, guys. Ini bami Mas Budi ini... Ini dekat, nggak jauh dari kantor gua. Ini setiap pagi ini rame banget, gitu loh. Nggak ada pemesan. Soalnya mungkin nggak kepegang ya kalau ada online ya. Iya, kalau online nggak kepegang. Ya. Nah, jadi baminya ini seporsinya berapa sekarang, Mas? Kalau mie-nya aja 11.000. Tuh, 11.000 ya. Ini dia punya apa? Dagingnya daging ayam kecap ya, guys ya. Ya, Mas ya. Iya. Nah, kalau mie ayam pangsit? Mie ayam pangsit 13. 13. Mie ayam bakso? Mie ayam bakso sama 13. 13. Mie ayam bakso pangsit? 15.000. Wah, receh banget, guys. Bami enak dari harga, kalau mie ayam aja 12 ya? Mie ayam aja 11. Oh, dari harga 11.000, guys. Zaman segini masih ada mie ayam 11.000, guys. Oh. Halal ya, Mas, ya? Iya. Jangan khawatir. Jadi, lu orang semua bisa makan nih kemari ini. Oh. Nah, di ini jenis bami yang dijual apa? Ada berapa jenis? Apa satu jenis saja? Cuma satu jenis sih. Mie kecil ya? Mie kecil ya, keriting. Oh, kue tiao bihun ada? Nggak ada ya? Kue tiao bihun nggak ada. Oh, jadi di sini hanya khusus bami ya? Bami kecil ya? Oke, kalau gitu, nih orang karyawan BCA, ya, karyawan Aca nih, Sleepy, pasti tahu nih. Tahu ya. Pagi-pagi pasti sering nih makan di sini nih. Oke, gue mau udah pernah ngerasain. Jadi, gue waktu itu nggak sempat nge-vlog, baru kali ini sempat nge-vlog. Oke. Paling saya pesan ini, Mas. Oh ya, di sini ada mie amin juga ya? Mie amin ada. Paling saya pesan ini, yang mie bami biasanya, yang bakso pangsit satu, sama mie amin satu. Mie amin satu, oh ya. Oke, kalau gitu. Ini letaknya ini ya, guys. Di seberang Wisma 77 Tower 2 ya. Samping, di pinggir jalan ya. Samping BCA. Samping Wisma BCA 2. Oke, kalau gitu. Ya. Samping Indomaret. Samping Indomaret ya. Oh. Oke. Makasih ya, Mas ya. Iya, sama-sama. Thank you.
Nah, kita udah nyampe nih, An, ya. Ini mie okay. biasa, ini mie amin. Mie amin. Potongan ayamnya gede-gede ya. Baru gue mau ngomong. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Ini mie-nya mie amin, berarti manis nih. Iya, ini yang mie biasanya, guys. Ini komplit. Kita komplit ya, bakso pangsit. Iya. Segini cuma 15 ribu, receh ya, terjangkau ya. Bakso pangsit 15 ribu? 15 ribu. Gila. Mie-nya aja 11 ribu. Auza mah yang. Iya, enggak. Tuh. Ayamnya banyak juga ya. Lumayan ya potongan ayamnya ya. Isinya juga banyak. Udah gak sabar mau nyantap nih, guys. Sebelumnya kita doa dulu. Doa dulu ya. Hey guys, tadi kita udah pakai hand sanitizer. Sekarang tinggal makan aja, guys. Tipe mie kecilan ya. Dia gak jual pangsit segala macam. Gak jual apa? Ini pangsit. Bihun. Bihun buatnya gak ada. Dia satu jenis aja dan belum ada online. Oh gitu. Tapi dia ada mie amin ya? Dulu, ya. Sikat, guys. Ajar, guys. Lumayan wangi nih, kan. Originalnya aja lumayan ya. Kayak gini. Lumayan ya. Bro, mau berapa? 3, 10? Sip, katanya pakai sambal jadi tambah nikmat. Kita coba, guys. Tadi original udah kita cobain ya. Ya. Rasanya tambah lengkap dengan sambal. Potong daging ayamnya gede ya. Ini kalau lu orang mau saus, ada saus biasa, ada juga ini. Nah. Oke, guys. Ini sampai lumayan ya. Ini pangsitnya nih. Cobain deh, guys. Pangsitnya enak nih. Ini semua mie-nya sama pangsitnya itu bikin sendiri loh, kompet. Oh ya? Ya. Guys, masih dulu, guys. Lanjut, guys. Nah, orang wajib coba. Mantul nih, mie-nya. Anjol. Ya. Biar kematangannya pas lah ya. Iya. Dia agak keriting sedikit ya. Agak, dia nggak gitu halus ya. Iya. Agak sedikit kasar, gede-gede mie-nya. Nah, gue punya ini mie amin, tapi dia juga nggak terlalu manis. Enak pas ya, pas. Rasa jadi masih ada, gurinya masih ada, masih ada gurih dan ya, ada asin-asinnya. Jadi nggak cuma manis aja ya? Yap, betul. Pas ya, guys. Coba bakso-nya, guys. Ini biasanya gue sarapan pagi. Dalam seminggu pasti ada makan di sini, guys. Gini langganan lu dong ya? Iya. Tapi rame bener kalau pagi hari biasa, hari biasa. Ayamnya segede ya, potongannya kotak-kotak gitu ya. Terus yang dagang ngasih ayamnya lumayan banyak ya, gak pelit ya. Jelas nih ayam asli, guys. Ya. Recommended nih, bro. Ini ayam 11 ribu, bro. 11 ribu, bener. Ayam halal, orang bisa coba. Yang daerah sini Selipi, Kemanggisan kayaknya boleh ya. Boleh. Tanah Abang cobain. Recommended. Iya, nggak ada pesan online karena nggak kepegang, bro. Nggak kepegang ya? Kan. Dia kasih sayur sama daging ayamnya juga banyak, bro. Banyak. Mau lebihin sayur juga nggak apa-apa kalau bagi yang pecinta sayur. Yang suka sayur ya? Ini pangsitnya. Pangsit juga enak ya? Daging ayamnya berasa. Terus dia kulitnya juga gak tebel. Iya, benar. Yang penting pangsit itu kulit jangan tebel ya? Yep. Hai. Dagingnya juga. Sambalnya mantep tuh.
pedes. Nampol pedes, ya? Pedes, nampol. Rasa ya? Ini saksi hidup. Saksi hidup. Masih hidup. Aman, Bang. Gimana menurut lo, bro? Ini sih bakmi oke. Huh? Enak apa lo lapar? Emang ini gue emang bakmi langganan gue. Emang langganan gue. Ini kalau skala bakmi ya 1-10, gue nilai bakminya 8. Oh, 8. Gue suka, sama yang gue suka. Mie-nya wangi. Ya, untuk bakmi halal ya, ya. Ini mie-nya wangi, tingkat kematangannya pas. Yep. 8,5 bro. Tuh, orang wajib coba ya. Kalau orang daerah Aceh Slipi sama desa Slipi mah udah gak usah ditanya. Mereka pagi-pagi pada kemari kan. Betul. Betul, 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 betul. Kayak gue tahu aja. Kantor-kantor dia. Kayaknya ada nyempil di gigi. Aliokit. Ya, mantap. By the way, thanks ya guys sudah nonton vlog video makan kita siang ini. Kalau kalian suka tolong share, like, subscribe. Dan ingat guys, klik tanda lonceng biar kalian dapat notifikasi tempat makan terbaru yang kita berdua datangin. Terus kalau kalian tahu tempat makan baru yang belum banyak dikenal orang, harganya receh, rasa enak seperti kayak gini ya. Food Street ya. Oh iya. 11.000 aja mie. Kabarin kita ya. Chat di channel kita Jam Makan Guys atau di Instagram kita. Terus komen-komen ya. Gitu ya. Dan para subscriber yang punya tempat makan, komen aja guys ya. Nanti kita atur waktunya kita datangin. Thank you guys, see you.